Zah, Wak. Bobby. Temen Zah kan bukan cuma Bobby, Wak. Iya, Wak tahu. Halo? Halo, Zah. Kamu lagi di mana? Lagi di rumah Uwak. Rumah Uwak kamu di mana? Di Rawa Bebek. Oh. Emangnya tahu? Tahu dong. Ya udah jangan kesini. Kenapa? Kan aku nggak minta. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Aku kuliah dulu ya. Oke. Mbak Uyuy lagi masak dulu. Kamu tunggu bentar ya. Enggak, terima kasih. Kenapa? Udah sarapan? Belum. Mas Joni, sarapan itu penting, Mas. Iya, Pak Indro. Saya tahu sarapan itu penting. Bisa menjaga kondisi tubuh biar tetap prima. Makanya saya mau sarapan bubur kacang hijau. Mangga. Udah beres? Udah. Kesumbatnya gara-gara rambut sama lumut sama banyak semut. Ya udah, Abang ngojeknya nanti lagi aja. Sekarang istirahat dulu. Ya. Ngomong-ngomong, tanah di mana, Bang? Tanah apaan? Kita nggak jadi beli tanah. Ya jadi, kalau ada yang cocok jual tanah Abang mau beli. Udah ada yang cocok atau belum? Ya nyari aja belum, Nok. Kenapa? Ya Abang baru mau mangkal udah disuruh kemari. Mau nyari tanah di mana? Gak tahu. Di sini nggak ada tanah, Bang. Udah jadi rumah. Bang Deddy, punten. Kang Joni. Bang Surti, Bang Deddynya ada mbak? Bang Deddynya nggak ada, pergi. Kok gerobaknya ada? Ya kan perginya nggak bawa gerobak. Kenapa nggak dibawa? Ya berat, Kang. Berat. Kenapa nggak bareng Purnomo? Emang ada guna kalau sama bareng Mas Pur? Makanya, nyari pacar tuh yang punya motor, jangan kayak Purnomo. Emang Mas Pur pacar aku? Emang bukan? Bukan! Ah, tapi kalau aku lihat-lihat, kamu sama Purnomo tuh... Ah, bodo amat. Mau yang diminum. Aku terhibur. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Kesuwen. Ya mandi dulu ya, Mas. Alah, gak usah mandi. Ntar juga kotor lagi yuk. Oh, kalau gak mandi-mandi ya gak dapet jodoh ya, Mas. Kamu itu ke Jakarta. Mau nyari kerja apa nyari jodoh? Dua-duanya dong. Makasih, Mas Surti. Sama-sama, Kang. Jadi nanti Bang Deddy teh bakal jualan bakso? Iya, Kang Joni. Nggak akan jualan bubur lagi? Ya nggak bisa dong. Mana bisa jualan bubur sambil jualan bakso, piye toh? Ya udah, mangga tuh Mas Surti ya. Mangga. Mas Pur, warungnya masih jauh toh? Dikit lagi. Haus ya, Mas. Capek. Aduh, Bel. Kue jadi wong manja banget itu loh. Ini Jakarta loh, keras loh, lembek dikit kamu habis kamu. Eh, ngapain lo ngomelinnya? Maaf bang, saya nggak ngomelin, cuman lagi mendidik. Manja bang, baru jalan dikit capek katanya. Eh, kalau capek suruh istirahat, jangan ngomelin, dia perempuan tuh. Pantes lo kagak laku-laku lo. Mari bang. Ayo jalan. Toprak. Mas Jody, Deddynya ada? Enggak, dia nggak jualan. Apa saya bilang, makan ketoprak gratis air putih. Tapi saya udah beli gado-gado. Gratis kerupuk. Ning. Mangga? Monggo.